Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Macam mana, macam mana perasaan hari ni? Hari ni? Okey. Hari ni saya dah kayu basikal dah berkeluar 5 km. Lepas tu saya akan buat exercise treadmill ni dalam lebih kurang 5 km juga. Of walking and mix of running. Okey, good. So, kita tengah training untuk apa ni sebenarnya? Kita training untuk kehidupan yang lebih cerdas dan berkenaan. Sebab kita tahu tahun 2018 ni banyak lagi film-film action, film-film cerita akan dibuat. Jadi, di kesempatan ni saya ambil masa yang peluang ni untuk terus meningkatkan mutu stamina yang ada pada diri saya. Okey, bagus. So, hari ni workout plan apa dia? Workout program? Kita, semalam kita chest. Hari ni kita akan buat back exercise yang mana akan membabitkan lebih kurang 5 jenis exercise ke belakang. Okey, mantap. Okey, teruskan, teruskan. Saya nak tengok. Okey, okey. Ini baru permulaan kan, kita baru start. Itu berapa lah, saya punya kapasiti untuk macam mana, macam mana? Saya punya kelajuan yang dikulikan. Okay. Untuk permulaan kita mula dengan 7 lah, 7. Dan untuk gradient kita start dengan 1 lah. So pace kita tak laju sangat, kita maintain saja. Lari sampai mana ni? Kita lari sampai New York lah kot. Masuk laut tu. Masuk laut, masuk laut. Peluh lah kan. Tak mau ambil gambar awak ni, gambar saya ni. Tak apa, kita behind the scene. Awak tak suka popular awak. Kita biasa-biasa je. Okay, boleh cerita sikit tentang filem apa ni, drama yang tengah hangat sekarang ni, tengah trending ni. So tak nak ajak orang datang, tak nak ajak orang tengok ke, macam mana? Drama yang tengah trending sekarang, yang trending seluruh Malaysia adalah drama Lafazkan Kalimah Cintamu. Yes. Aku nak Meli Dia Senus, Nadia Sahab, Farid Rizwan, Farid Kamel dan beberapa artis lagi. Alhamdulillah, dia telah jadi nombor Wanda Malaysia nombor 1. Okay. Dan oleh kerana dia telah menjadi nombor 1, kami pun punya lebih banyak exercise lah. So, apa ni, apa ada next, next film ke, next drama ke? Kita masih lagi dalam perkenan. Dan kita bintang film dan drama 2018 ni akan lebih menarik berbanding tahun lepas. Macam Tom Biro. Yes. Sekarang tengah tayang kat Europe. Ui, tanya. Paling susah lah nak pergi Europe. Mesti orang kena yang so, macam mana sambutan di Europe? Ada dapat kabar berita tentang Tom Biro di sana? Wallahualam. Itu semua urusan pihak manajemen ESO. Tapi saya nampak semangat mereka berkembang-kembang untuk menayangkan filem terbaik Malaysia di sana. Okay. Kau buat ni ada ramai orang follow ke apa? Kau tengok. Apa? Tak ada orang follow. Follow apa? Orang tengok. Ada orang tengok. Ada orang. Ini live kan? Live ni. Kita tengah live ni. Live.
Saya tukar cakap je bang. Awak cerita lah apa tadi yang baik. Hari ni awak dah baca apa lah? Hari ni tak ada apa lagi. Cumanya yelah, kita kena siasat positif lah kan. Dalam dunia ni tak semuanya indah kan. So kadang-kadang kita kan panas sampai ke petang. Betul. Sebab hujan kalau di tengah hari kita tak tahu. Jangan bersangka baik di petang hari. Oh, Kobin pun komen ni. Sofi banyak cakap lah. Siapa? Kobin. Apa Kobin ni? Kobin mana? Kobin Grand Slam. Muka Robin. Yes. Muka Robin ni orang-orang yang dekat dengan Allah. Yes. Nama lah. Orang belum tentu ni kita tak tahu lah. Lenguh agak ni pegang macam ni. Lenguh agak ni. Patut lah kata dia ni cableman. Cableman payah tau. Pernah tengok dia langgam biru. Oh, tak pernah tengok ah. Hei, langgam biru. Diterbitkan tahun 2001. Ha. Dan akan diterbitkan InsyaAllah tahun ni juga. Bang ni eh? Langgam biru. Baridah dan kawan-kawan. Lepas tu bila boleh bikin dan beberapa sila pendek terbaik UITM, insyaAllah. Uish. Saya akan jumpa UITM eh? And di hati kita. Yes. Kita adalah alumni UITM. Yes. Yang Alhamdulillah habis belajar. Awak habis belajar jurusan apa? Saya kita biasa-biasa je. Kita jurusan. Awak sampai ke pucuk menara jadi lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, kepada yang kat luar-luar sana tu, pesanan saya kan kat luar sana tu, kita sebagai anak jati Malaysia seharusnya kita mencapai kejayaan di Puncak Menara Gading. Kerana Puncak Menara Gading ni adalah idaman setiap lelaki dan juga wanita di Malaysia. Okey, sebaik ada wanita. Tapi sampai Menara Gading tu susah kita nak landuk kehidupan yang serba mencabar. Betul. Nah, makin hari makin mencabar. Betul. Eh? Tak kira lagi segi sudut apa pun. Betul. So kita kena siap sedia lah. Apa pun kemungkinan yang akan berlaku. Pemandangan yang indah ditemani oleh bunyi-bunyian di dalam gym. Tak penat lah pegang macam ni. Saya dah biasa dah benda-benda macam ni. Pegang-pegang kamera. Orang pun saya pernah pegang. Okey, tak ada masalah. Benda kamera jangan gerak-gerak. Orang nak lari-lari lah. Tapi kamera bagi jadi steady cam. Sama pun itu steady cam. So, saya kena pakai monopod pun. Cacar lah. Saya sebenarnya tak sabar untuk balik ke Kedah Darul Aman. Sebab kawan-kawan saya dekat sana, kawan-kawan sekolah. Bila nak balik tu? Lepas saya dapat six-pack saya. Okey. Saya dapat bag saya balik. Okey. Lepas tu saya dapat kaki yang ala-ala Ronaldo tu. Yes. Kita pernah capai benda-benda tu semua tau. Sebelum Ronaldo menang 5 kali apa, dia buat belon apa? Apa benda dah. Susah nak sebut. Sial. Itulah tu. Ha? Itulah tu. Ha. Award tu lah. Kita dah buat dah badan macam ni dah. Tapi saya kena tackle lah. Tak pernah tu. Biasalah. Orang Melayu kan boleh tengok. Orang Melayu dah senang. Sebab orang Melayu ni banyaknya yang kurang cerdik, yang tak kini mesti. Allah Alam lah. Kita di depan mereka jadi keyboard warrior. Yes. Keyboard warrior yang tak berkelajaran. Lepas tu membosa di depan. Allah Akbar. Apa tu? Tak tahu pula ni.
apa pesanan abang kepada orang yang negatif kat luar tu? Kalau orang-orang negatif ni, kebanyakannya daripada orang Melayu kita sendiri. Pasal hidup mereka beranak-beranak yang negatif. Beranak-beranak, puak mak tak ajak sekolah. Puak mak tak ajak. Jadi pun agama yang cukup. Yes. Jadi bila mereka mendesak, confirm-confirm aku dia mesti. Tapi tak habis belajar. Bila tak habis belajar, mereka keluar, mereka jadilah Melayu yang tak habis belajar. Maksudnya di sini, Melayu yang tak capai ke puncak menara jadi. Itu satu tabiat yang buruk pada dia. Dia nak punya apa? Tabiat yang buruk. Saya cuba untuk jadi stabilizer kat sini. Kepada orang kata apa? Masyarakat Melayu tu sendiri. Ya, so kita bukan jangan. Saya asal Melayu. Tapi saya beranak Itali. Tak cakap tanya anak saya. Itulah. Daripada yang negatif kat sana tu, janganlah negatif sangat. Tak payah. Yang negatif apa? Setahun ada 365 hari tu. Yeah. Kalau 200 hari negatif, tinggal 100 lebih dah. Yeah. So, bila nak positif? Jadi, saya sarankan lebih banyaklah membaca orang kata bahan-bahan yang ilmiah. Berilmiah. Dan bacalah banyak buku. Sebab kita 2018, 2019, 2020. Lagi 2 tahun lagi 2020. Yeah. Kalau satu buku pun tak habis baca, macam mana kita nak menghadapi cabaran kita masa 2020? Sebab apa? Cabaran makin hari makin meningkat. Betul. Ha, dari pelbagai sudut, dari pelbagai lapisan masyarakat, dari pelbagai orang kata apa, problematik yang mungkin akan timbul dalam kehidupan seseorang. Tapi bila kita positifkan diri kita dengan ilmu, dengan exercise, dengan menunggang kuda. Yes. Dengan kuda, bila kita tak main kuda ni? Kuda dah, saya ingat dah 9 bulan lah tak naik kuda tu. Kita kena start balik ni. Tapi dia kena asyik lagi. Kita kena air eh. Ni nak tak payah. Okay. Kita kena start balik naik kuda tu. Naik kuda, saya pun tak pernah naik kuda ni. Bawa sekali je tu lagi kan. So kita kena main lah. Yeah. Sebab Salah Tengku Abdullah, Tengku Mahkota pernah kata Aksyar, Marik, be on the saddle every day. You will be strong, great man. Itu pesan daripada Tengku eh? Ya, titah. Titah? So, bila titah ni, kita kena sanjung. Kita sanjung lah kan. Kita tak boleh main-main titah ni. Orang yang memutak belikan titah pun banyak lah. Itu di kalangan orang Melayu kita lah. Orang-orang negatif tadi lah. So, kalau boleh kita Tak payah sebut lah. Kita hindari lah. So, kita kena siasa positif. Kena positif. Dah berapa dah tu? Saya rasa dah 10 kilo dah ni kita lagi. Boleh tu? Boleh. Boleh saja. Okay. Okay. Boleh. Tak apa ni? Saya tak ada apa kot. Kita dah nak start workout dah ni. Kita nak start workout dah. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia. Selagi parut ni masih ada, selagi itu perjuangan saya belum selesai. Assalamualaikum. Baik, jumpa lagi. Doakan yang baik-baik saja.